Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bidatin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Al-Ikhwan wal-Akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya di kesempatan ini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita berupa berbagai macam nikmat, kesehatan, kesempatan, nikmat berada di atas Islam, nikmat masih diberikan taufik untuk beriman dan beramal di atas keimanan yang kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, sebagaimana yang antum sudah ketahui, pembahasan kita adalah tentang riba dan jenis-jenisnya serta bahayanya. Pembahasan tentang riba bentuk-bentuknya ini adalah pembahasan yang penting di dalam syariat kita. Di samping dia pengharamannya itu diketahui secara darurat bahkan oleh kaum muslimin tentang haramnya, karena dalil-dalil dalam Al-Quran, dalil-dalil dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu sangat banyak menjelaskan hukum dan bahayanya. Tapi bersamaan dengan itu, banyak kita melihat manusia jatuh di dalamnya. Secara umum mereka jatuh di dalam riba itu ada dua sebab. Pertama, ada sebab syahwat, dia ingin sesuatu, tidak sabar, syahwatnya mengalahkannya. Dia tahu hukumnya haram, tapi syahwatnya mengalahkan ilmu yang dia punya, sehingga jatuh dalam riba. Yang kedua, karena syubhat, dia sebenarnya sudah tahu hukum riba, tapi diterangkan dengan jenis riba yang baru, bentuknya samar baginya, sehingga dia jatuh di dalamnya karena adanya syubhat. Karena adanya syubhat. Sebelum kita jelaskan bahaya daripada riba, dampaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka
kita jelaskan dulu bentuk dari bentuk riba. Para ulama kita rahimahumullah telah menjelaskan secara jelas tentang bentuk-bentuk riba ini. Bentuknya sangat banyak. Bahkan sebagian para ulama mereka menyimpulkan bahwa seluruh jual beli atau transaksi terlarang itu adalah riba. Misalnya kita tidak sebutkan sebentar yang rincinya. Para ulama memasukkan siapa yang melakukan transaksi jual beli barang yang dia tidak miliki itu riba. Siapa yang melakukan transaksi jual beli buah yang belum nampak kematangannya riba. Misalnya mangga masih muda, tapi dia sudah jual. Yang dia jual bukan saat mudanya, tapi nanti tunggu sampai tuanya, sampai matangnya. Itu riba. Atau padi baru saja muncul buahnya, belum kuning, belum nampak kematangannya, dia sudah jual. Bentuk riba. Atau dia menjual ikan yang masih ada di laut, dia belum pukat, belum jaring, belum pancing, tapi dia sudah jual. Riba. Itu masuk dalam jenis riba. Atau ada orang jual burung masih ada di langit, masih terbang, belum dia tangkap, tapi dia sudah jual. Riba. Atau ada orang ya melakukan transaksi jual beli dengan cara dia suruh tanam orang pohon. Nanti yang sebelah sini hasilnya kamu ambil, sebelah sana saya. Itu juga jual beli terlarang, karena nanti hasilnya sebelah sini tidak ada, ternyata di sana baru ada. Kan kasihan yang bekerja. Ini juga transaksi riba. Jadi banyak jenisnya. Makanya disimpulkan oleh sebagian para ulama, mereka memutlakkan semua jenis transaksi jual beli terlarang riba. Walaupun para ulama yang lain membahas dan memfokuskan bahwa riba itu secara umum ada 3 bentuknya. Pertama ada namanya riba fadl. Riba fadl. Riba fadl ini adalah riba yang terjadi penambahan pada 2 perkara yang syariat syaratkan sama. Sebentar kita akan sebutkan jenis barangnya. Syariat mempersyaratkan kalau barang ini ditukar dengan barang ini harus sama. Dia lebihkan. Maka nanti masuk di riba fadl. Barang-barangnya sudah tertentu di dalam syariat. Ini riba fadl ini khusus pada jual beli barang riba dengan sejenisnya. Bukan yang beda jenis, sejenisnya. Lihat contohnya. Contohnya kita langsung dalam hadis karena disebutkan jenisnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau kabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dhahab bid-dhahab riban." Memang Nabi langsung bilang, "Illa ha'an wa ha'a." Wal bur bil bur riban illa ha'a wa ha wa tamr bit tamr riba illa ha'a wa ha wa syair bis syair riba illa ha'a wa ha.
Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, emas dengan emas, riba kecuali sama. Artinya 1 gram dengan 1 gram sama. Itu tidak riba. Kalau langsung tangan ke tangan, karena sebentar kalau tidak tangan ke tangan riba lagi, tapi jenis yang kedua. Jadi emas dengan emas riba kalau tidak sama. Gandum dengan gandum riba kalau tidak sama. Kita di Sidrap misalnya, beras dengan beras riba kalau tidak sama. Misalnya ada orang, dia punya beras lama, dia mau tukar dengan beras yang baru dipanen. Yang baru dipanen, beras lamanya 10 liter misalnya, beras barunya 5 atau 9 liter misalnya. Riba. Namanya riba fadl. Karena ada kelebihan barang dengan barang. Iya. Wa tamar bi tamar. Kurma dengan kurma. Tentunya di sini kita tidak ada prakteknya kurma dengan kurma. Kurma dengan kurma riba kata Nabi, kecuali hak waha sawaan bisawa, sama dengan sama. Kalau ada orang tukar kurma lama dengan kurma baru, beda nilainya, takarannya. Satunya kurma lama misalnya 1 sok 4 genggam begini, 4 kali 2 telapak tangan disatukan itu 1 sok. Atau kalau ditakar, takaran Syekh bin Baz 3 kg. Kalau takaran Syekh bin Utsaimin 2,5 kilo. Maksudnya 2,5 kilo. Pendekatannya. Itu 1 sok. Kurma lama. Kurma barunya 1/2 sok. 2 mut. 2 kali telapak tangan. Begini. Riba. Ini jenis pertama. Ini hadis yang pertama. Nabi memang langsung bilang riba kecuali sama. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, tapi sahabat yang lain. Tadi dari Umar bin Khattab. Ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u dhahab bidhahab wala al-wariqu bil-wariqi illa waznan biwaznin mitlan bimitlin sawaan bisawain. Kata Nabi, jangan melakukan transaksi jual beli emas dengan emas. Jangan pula perak dengan perak kecuali waznan biwaznin. Ini kalau ditimbang kecuali sama timbangannya. 1 gram ya 1 gram sama. Mitlan bimitlin, semisal. Sawaan bisawa, sama-sama. Kapan beda gramnya, kapan tidak semisal, maka riba. Jangan melakukan transaksi jual beli dengan cara itu. Karena itu riba fadl. Itu jenis pertama. Mungkin anak anggap itu jelas ya. Kalau sama jenis. Iya. Contohnya sudah disebutkan sendiri langsung oleh Nabi SAW. Jadi tidak sama. Yang kedua ada namanya riba nasi'ah. Ada namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah riba yang dilakukan dengan cara pengakhiran antara 2 perkara yang Allah wajibkan keduanya harus tunai.
atau serah terima di tempat, tapi diakhirkan. Jadi ada barang di dalam syariat kita, kalau orang melakukan transaksi harus tunai di tempat. Dia kasih barangnya, kita kasih uangnya misalnya. Ini yang ini bisa masuk di jenis yang pertama dan bisa masuk di jenis berikutnya yang Anda sebutkan. Maksudnya kalau ada orang beli emas dengan emas, sama nilainya. Kalau tidak sama kan masuk di riba apa? Fadl. Sekarang sama nilainya, tapi dia akhirkan. Dia kasih dulu emas lamanya 1 gram, nanti besok atau lusa dia akan kasih emas yang baru, yang dia baru buat, sama nilainya 1 gram. Riba. Kalau diakhirkan seperti itu, riba nasiah. Riba nasiah. Ini bentuk yang pertama tadi masuk juga di sini. Ada orang misalnya mau tukar beras dengan beras. Sama-sama dia mau tukar 1 liter 1 liter. Cuman beras lamanya sekarang, beras barunya besok. Riba. Walaupun sama, tapi kalau beda harinya, beda jamnya, waktunya, riba nasiah. Riba nasiah. Apalagi memang kalau sudah beda jenisnya. Memang tidak dipersyaratkan, sebenarnya ada barang tidak dipersyaratkan harus sama. Misalnya kan emas dengan rupiah, kan tidak dipersyaratkan harus sama. Rupiah dengan dolar, kan tidak dipersyaratkan harus sama. Cuman dipersyaratkan harus cash di tempat. Kapan tidak riba. Namanya riba apa? Nasi'ah. Apa dalilnya? Lihat bentuknya. Dan dalil akan pengharumannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari seorang tabi'in yang bernama Abul Minhal. Dia berkata, saya bertanya kepada Al-Bara' ibn Azib dan Zaid ibn Arqam. Jadi langsung 2 orang sahabat belum bertanya kepada mereka. Anis sorfi, tentang sorf, kita mau tukar uang atau tukar emas dengan perak, atau rupiah dengan emas, atau rupiah dengan dolar. Biasa sekarang orang sering rupiah dengan dolar. Penukaran masuk juga ya, rupiah lama dengan rupiah baru. Masuk juga ada rupiah robek dengan rupiah yang masih utuh. Masuk juga dengannya rupiah uang besar dengan rupiah uang kecil. Kan macam-macam di masyarakat. Iya. Ada misalnya pedagang kaki lima mau tukar, mau uang, dia mau uang besar karena banyak uang kecil orang bayar di tempatnya. Dia tukar dengan uang besar, dia kurangi 1000 dari 100. Itu kan masuk di riba yang pertama. Sekarang kita masuk di jenis riba yang kedua. Sama, tapi ada pengakhiran. Apa hukumnya? Jadi ini Abul Minhal bertanya kepada Al-Bara' ibn Azib dan Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anuhuma tentang itu, tentang penukaran. Fakullu wahidin minhuma yakulu hadha khairun minni. Setiap salah satu dari keduanya berkata, ini lebih baik daripada saya. Maksudnya tanya kepada si ini. Iya. Tapi fakilahuma yakul, setiap dari keduanya berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'id dhahab bil warik dainan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membeli atau menjual emas dengan perak atau dengan mata uang kertas dengan cara utang. Maksudnya emasnya dulu, peraknya dulu, baru nanti apa? Rupiahnya.
Prakteknya di masyarakat, di ibu-ibu banyak. Di sana ada orang melakukan arisan emas, arisan perak. Masuk riba apa ini? Ini pokok jenisnya. Ini riba nasiah. Demikian pula ada orang misalnya melakukan jual beli cicil emas, cicil perak, masuk di riba ini. Karena emas dengan rupiah tidak boleh dengan cara utang. Perak dengan rupiah tidak boleh dengan cara utang. Dolar ke rupiah tidak boleh dengan cara utang. Utang itu diakhirkan bayarnya, diakhirkan penukarannya. Ini tidak dibolehkan karena Rasulullah melarang. Ini hadis pertama. Hadis kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fidda bil fidda wa dhahab bil dhahab." Ini masuk juga penyebutan jenis pertama tadi. Rasulullah melarang perak dengan perak, emas dengan emas, illa sawa'an bisawa'in, kecuali harus sama. Wa amarna an nashtari al fidda bil dhahab kaifa syi'na. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi kami untuk membeli emas dengan perak bagaimanapun kami inginkan. Fasa'alahu rajulun faqala yadan biyadan, yadan biyadin, maka ada yang bertanya kepadanya, apakah dipersyaratkan harus tangan ke tangan, maksudnya cash di tempat. Faqala, katanya, hakada sami'tu, demikianlah saya dengar. Iya, maksudnya harus tangan ke tangan. Emas dengan perak. Orang beli emas dengan perak kan tidak harus sama, karena beda nilainya emas sama perak. Syaratnya dikatakan, apakah harus tangan ke tangan? Iya. Kita kasih perak kita, dia kasih emasnya. Kita kasih uang rupiah kita, dia kasih emasnya. Iya, itu syaratnya. Kapan diakhirkan? Riba, riba nasiah. Maka sekarang misalnya sekarang kita ini banyak jual beli online. Boleh enggak jual beli emas online? Perak online? Itu pertanyaan. Jawabannya apa? Enggak boleh. Kenapa? Kapan kita bayar? Kapan kita terima emasnya? Kapan ada pengakhiran riba? Namanya riba nasiah. Namanya riba nasiah. Demikian pula disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Muslim, beliau berkata, "Dhahab bil dhahabi wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur was sya'ir bis sya'ir wat tamr bit tamr wal milh bil milh." Ada tambahannya lagi satu jenis. Mitlan bimitlin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Fa idza talafat hadil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Masyaallah. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ada tambahan bahkan, mau tukar garam dengan garam, garam halus, garam kasar misalnya. Garam dengan garam, maka harus semisal, tangan ke tangan. Jadi kalau sama jenisnya, harus sama nilainya, terus langsung tangan ke tangan. Kapan sama nilainya tapi tidak tangan ke tangan, tidak cash di tempat, riba nasiah. Kalau beda, riba fadl. Terus kata Nabi, fa idza talafat hadil asnaf, kalau berbeda jenisnya, kita mau beli emas dengan ya perak, kita mau beli emas dengan rupiah, sekarang sering kita dapatkan prakteknya.
Fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, maka lakukan transaksinya, yang penting syaratnya tangan ke tangan. Kapan? Sekarang kita ambil emasnya, besok kita transfer uangnya. Atau sekarang kita transfer uangnya, besok baru emasnya. Riba, riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Ini bentuk dari bentuk riba. Bentuk ketiga, dan ini juga bentuk terakhir, yang ketiga dari bentuk praktek riba, dan banyak dilakukan. Banyak dilakukan. Iya, ada namanya riba qard, atau juga disebut dengan riba dain. Riba yang muncul dari pinjam meminjam atau utang piutang. Riba bukan karena mau beli barang dengan barang, riba bukan, tapi dengan karena ada pegadaian, ada utang piutang, muncul di belakangnya riba, yaitu terdapat tambahan terhadap utang, tambahan terhadap utang sebagai imbalan atas diakhirkannya pembayaran. Tambahan di sini umum, apakah tambahan manfaat atau tambahan zat yang kita utangkan. Bentuknya banyak. Di antara yang dicontohkan oleh para ulama, misalnya dia menggadaikan sesuatu yang bisa digadaikan. Dia mempersyaratkan manfaat di balik itu. Saya tinggal di rumahmu, saya naiki kendaraanmu, saya garap sawahmu. Dia pinjam uang 5 juta. Syaratnya kendaraanmu saya pakai. Riba, namanya riba dain, riba qard. Dia pinjam uang 5 juta, syaratnya sawahnya saya pakai. Setahun misalnya atau 2 tahun. Nanti setelah itu dia kembalikan uangnya 5 juta masih pas. Riba, riba dain atau riba qard. Iya, ini prakteknya sangat banyak. Kalau yang ini lebih luas lagi. Iya. Dan ini hukumnya adalah diharamkan juga. Ini dipraktekkan marak di jahiliyah sebelum Islam. Riba ini, riba qard atau riba dain ini, turun Al-Quran mengharamkannya. Turun Al-Quran mengharamkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa riba yang sebelumnya di masa jahiliyah kalau kalian beriman. Kalau kalian beriman, disuruh untuk meninggalkan. Yang telah berlalu, ya sudah berlalu. Sekarang setelah datang hukumnya, tidak boleh lagi kalian lanjutkan. Tidak boleh lagi kalian lanjutkan. Ini tiga bentuk riba. Ini dibilang ya pangkalnya, pokok dari riba. Tidak keluar dari tiga ini. Riba fadl, riba nasiah, riba qard atau riba dain. Ini bentuknya. Dan semua ini, tiga ini adalah berbahaya. Tiga bentuk riba ini berbahaya dalam kehidupan kita di dunia, demikian pula ketika nanti kita kembali kepada Allah. Pertama, dia masuk berta'awun di atas dosa dan maksiat. Mau riba fadl, riba nasi'ah, riba qard, ta'awun di atas dosa dan maksiat. Sementara dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berta'awun di atas dosa dan maksiat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan maksiat. Jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan maksiat. Riba, apakah dia maksiat sehingga kita masukkan dalam ayat tadi? Jelas maksiat.
Karena Allah Subhanahu wa taala larang di dalam Al-Qur'an. Allah haramkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan yang namanya riba. Siapa yang melakukan riba berarti dia maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan orang yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, kesesatan, dan akan ditimpakan kepada mereka adab, siksaan yang keras. Dan orang yang seperti ini berarti dia orang yang tidak mau masuk surga. Karena setiap orang yang maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia tidak mau masuk surga. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Kata para sahabat, dikatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang taat kepadaku itulah yang akan masuk surga, dan siapa yang enggan maksiat kepadaku maka dialah yang tidak mau masuk surga." Riba jelas diterangkan. Nabi sendiri bilang, ini dengan ini riba. Kalau begini riba. Jelaskan dengan jelas. Ada orang tidak meninggalkannya, maka ini dia haramkan dirinya dari surga. Orang yang makan riba dan bermuamalah dengan riba itu tidak diterima sedekahnya. Itu bahayanya. Itu bahayanya. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tayammamul khabith minhu thayyib minhu tunfiqun." Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Riba jelas yang tidak baik. Karena itu adalah memakan harta manusia dengan cara batil, durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang makan riba, bahkan hukumnya bukan hanya sedekahnya yang tidak diterima, doanya tidak dikabulkan. Doanya tidak dikabulkan. Diisyaratkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang lelaki yang yutilu safar Ash'ath Akbar, yang sudah lama bersafar perjalanan jauh sampai rambutnya aut-autan, penampilannya sudah buruk dan sudah berdebu pakaiannya. Safar. Namanya orang safar seperti ini kan diantara sebab dikabulkannya doa. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Dia berkata, "Ya Rob, Ya Rob," dia berdoa. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabalah." Dia berdoa kepada Allah sedang safar, tapi makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dia isi badannya dengan yang haram, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Bahkan diantara bahaya riba, apakah riba fadl, riba nasi'ah, atau riba qard?
riba karena utang piutang, riba karena pegadaian, itu akan menghilangkan berkah dalam rezeki. Anggaplah riba qard. Riba qard kan paling enak ini menurut orang. Karena gini, dia pinjam uang ke kita 5 juta. Dia jaminkan sawahnya, kita bercocok tanam, panen dapat. Datang waktu pembayarannya, dia bayar 5 juta masih tetap. Kita dapat panennya. Tapi ingat, itu tidak berkah. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan yang namanya riba. Kita melihat banyak, tapi itu tidak ada berkahnya. Karena Allah yang hilangkan dari dasarnya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuburkan yang namanya sedekah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang dalam tetap dalam kekafiran dan tetap di dalam dosa. Sudah jelas riba haram apapun jenisnya tetap di situ. Allah tidak senang. Allah tidak cinta kepadanya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Majah, demikian pula Al-Baihaqi, ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi katakan ar-riba wa in kathura fa akibatu tasir ila qul ila qal, riba walaupun banyak itu ujungnya pasti sedikit. Coba antum perhatikan orang-orang yang melakukan transaksi riba. Mungkin kita lihat banyak, tapi coba kita tanyakan orangnya. Coba kita tanyakan orangnya. Sebanyak apapun kalau jatuh tempo, itu pusingnya bagaimana? Orang yang tidak melakukan riba, usahanya jatuh bangun biasa. Yang jatuh tempo ini bikin putih rambut. Iya. Orang-orang yang pernah melakukan transaksi riba pasti sadar. Kalau usaha rugi untung itu biasa. Tapi kalau ada tagihan dari riba, itu pusingnya. Karena riba begitu, walaupun banyak dilihat, ujungnya pasti sedikit. Ujungnya pasti sedikit. Itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia dihapus berkahnya dari awal, dari dasarnya. Dari dasarnya. Riba itu akan menjadi sebab kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang baik. Itu akan menjadi sebab kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan orang-orang yang sebelum kita dari yang melakukan pelanggaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa bi dhulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibat uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa ahdihim riba wa qadanu anhu wa aqlihimu amwalan nasi bil batil wa atadana lil kafirina minhum adaban alima. Naudzubillah. Karena kedoliman mereka, yaitu orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan-makanan yang baik. Sebab pelanggarannya tadinya baik diharamkan atas mereka. Yang pernah dihalalkan sebelumnya. Dan dikarenakan mereka saling menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dan juga kata Allah, karena mereka menjalankan riba padahal telah dilarang darinya. Ini riba bukan hanya diharamkan di umat Islam, tapi juga diharamkan di umat sebelum kita. Orang Yahudi
yang mempraktekan riba. Apa sebabnya mereka diharamkan banyak hal-hal yang baik? Di antaranya yang mereka lakukan adalah mereka dilarang untuk melakukan riba, tapi mereka praktekan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelahnya, sediakan untuk mereka orang-orang kafir itu azab yang pedih. Azab yang pedih. Allah tidak mendzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang membuat seperti itu. Wa ma dzalamahumullah walakin anfusahum yadzlimun. Allah tidak mendzalimi mereka, tetapi diri mereka yang mendzalimi dirinya sendiri. Karena Allah sudah jelaskan ini yang baik, ini yang tidak baik. Tapi mereka yang mereka pilih adalah yang tidak baik, maka mereka dapatkan siksaannya, dapatkan ganjarannya. Dan tentunya orang-orang yang melakukan transaksi ini, walaupun dia merasa enak dan nyaman, jangan sampai dia mengira Allah lalai dari mereka. Allah selalu melihat. Kalaupun sekarang belum, itu hanya diakhirkan, bukan dilalaikan, tapi diakhirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz-dzalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Ada orang riba hidupnya masya Allah, mobilnya ada 5, rumahnya besar, usahanya bagus, tapi dari riba. Jangan sampai antum tertipu, jangan sampai antum mengatakan bahwa Allah lalai dari orang itu. Tidak. Itu kata Allah, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Tiada lain, Allah Subhanahu wa taala hanya mengakhirkan mereka sampai hari pada waktu itu mata-mata mereka terbelalak melihatnya. Melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Karena berat apa yang Allah siapkan. Inna a'tadna lidzalimina naro ahata bihim suradiquha wa yastagitu yughatu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqo. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kata Allah, kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim. Itu pernyataan dari Allah. Ini ancaman. Kami telah menyiapkan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya kata Allah akan ahato bihim, akan mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka meminta minum, maka mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah mereka. Belum dia minum, baru dia mau minum, hangus wajahnya. Kalaupun dia minum, hancur ususnya. Ini kata Allah. Dan Allah katakan itu adalah minuman yang paling buruk, dan itu adalah tempat istirahat yang paling jelek. Percuma kita hidup mewah di dunia tapi dengan riba. Di akhirat diberi minum dengan minuman yang seperti itu, diberi tempat tinggal dengan tempat tinggal yang seperti itu. Dan tidak ada yang bisa membantu. Ini masalah. Dulu di dunia waktu kita banyak harta tapi dari riba, banyak orang yang kita kerjakan, banyak orang membantu karena uang. Di sana nanti tidak ada yang bisa menolong. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maliz-dzalimina min nasir." Tidak ada bagi orang zalim satu penolong pun. Tidak ada bagi orang yang zalim satu penolong. Oleh karena itu Nabi ingatkan, ittaqudzul fa innadz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamah.
hati-hati kalian dari kezoliman. Dosa dan maksiat termasuk riba itu zalim terhadap diri sendiri. Karena itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Karena itu nanti adalah kegelapan di hari kiamat. Ini akan membahayakan kita. Makanya riba, kalau ada seorang jatuh di dalamnya, maka dia telah jatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Di dalam hal yang akan membinasakannya. Nabi SAW telah ingatkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi tujuh yang membinasakan. Jauhi tujuh yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu tujuh yang membinasakan? Kata Rasulullah, asyirku billah, satu. Yang pertama yang membinasakan adalah menduakan Allah. Berdoa kepada Allah juga kepada kuburan. Berdoa kepada Allah juga kepada syekh, kiai, wali. Bernadar kepada Allah juga kepada kuburan. Bersumpah dengan nama Allah juga bernama dengan nama selain Allah. Syirik. Itu yang membinasakan pertama. Yang kedua, sihir. Sihir. Itu yang membinasakan yang kedua. Yang ketiga, wa qatlu nafsin lati haramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Misalnya dia membunuh, boleh dibunuh dalam hukum Islam. Wa akli riba. Setelah membunuh, termasuk yang membinasakan adalah memakan riba. Memakan riba. Ini diurutkan dengan syirik. Memakan riba. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, wa akli malil yatim. Memakan harta anak yatim. Yang berikutnya, wa tawalli yaumaz zahf. Berpaling di hari berperang. Saat sudah bertemu musuh, lari. Yang terakhir, wa qatful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh zina kepada perempuan yang menjaga kehormatannya. Perempuan bukan pezina, tapi dia tuduh dia pezina. Dia telah hamil, dia telah berzina dengan si pula. Ini termasuk perkara yang membinasakan. Di antara dari tujuh poin ini adalah riba. Riba, kalau seorang jatuh di dalamnya, dia akan mendatangkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Laknat dari Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Allah subhanahu wa ta'ala berkata lewat wahyu nabinya dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberikan riba. Jadi orang yang mengambil riba, yang memberikan riba. Terus wakatibah, tukang catat riba. Wasahidai, dan dua saksi. Kata Nabi, hum sawa. Ini sama. Pihak yang rentenirnya, yang memberikan riba, yang berutang untuk riba, yang menulisnya, yang mencatatnya, yang menyaksikannya, sama dosanya. Dapat laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang yang melakukan riba, setelah datang kepadanya petunjuk, maka diumumkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala peperangan
dari Allah dan Rasulnya. Sambungan ayat yang Anda sebutkan tadi di masalah riba qard, riba yang muncul dari utang, piutang. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan apa yang tersisa dari riba kalau kalian beriman. Fa illam taf'alu fa adanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau mereka tidak berhenti, umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Apa gunanya kehidupan dunia ini kalau kita diperangi oleh Allah dan Rasulnya? Siapa yang bisa menyelamatkan kita kalau Allah yang memerangi kita? Kalau Rasulnya yang memerangi kita, susah untuk selamat. Susah bagi kita untuk selamat dari hal tersebut. Tapi kata Allah, ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang jujur meninggalkannya. Kata Allah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wala tudlamun. Masya Allah. Kalau kalian bertobat, datang perintah Allah, tinggalkan riba, langsung dia tinggalkan, berhenti. Kalau kalian bertobat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kalian, kalian berhak mendapatkan pokok harta kalian. Kalian berhak mendapatkan pokok harta kalian. Jadi bukan berarti tadinya kita bermuamalah riba, kemudian datang nasihat, bukan berarti oh kita buang semua. Enggak. Untuk kalian apa yang tadi, pokok harta kalian. Iya, kalian tidak boleh mendzalimi dan kalian tidak akan didzalimi. Iya. Kita tidak akan didzalimi di dalam masalah itu. Hak tetap hak kita akan dijaga. Tapi dengan syarat kita tentunya kalau datang nasihat, tobat, berhenti. Kalau tidak, bahaya. Itu dapat perang, pengumuman perang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Dari Rasulnya. Pemakan riba ini yang lebih mengerikan. Dia di hari kiamat akan berada di dalam keadaan yang amat buruk. Keadaan yang amat buruk. Iya. Dia, orang-orang bangkit dalam keadaan biasa, dia akan bangkit dalam keadaan seperti orang kerasukan setan. Dan itu disaksikan oleh makhluk semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu asy-syaitan minal mas." Dzalika bi'annahum innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kata Allah, orang-orang yang memakan riba, maka di hari kiamat mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Bangkit seperti orang gila. Itu penghinaan. Yang demikian itu karena mereka berkata jual beli itu sama dengan riba. Ini kan juga jual beli. Kamu gadekan sawah pada saya kasih uang, saya pakai sawahmu, ini jual beli. Ini jual beli. Jual beli sama dengan riba. Sementara Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Beda riba, beda jual beli, tidak sama. Jual beli halal, riba haram. Setelah itu Allah ingatkan lagi, faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih, siapa yang datang kepadanya nasihat yang mendalam dari Rabb-nya.
Fantaha, kemudian dia berhenti. Dia berhenti langsung. Falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah berlalu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi waman ada, siapa yang kembali. Jadi ada dua golongan ya. Datang kepadanya dalil, maka ada yang berhenti. Baginya apa yang telah berlalu, dia tidak akan dirugikan. Urusannya kepada Allah, karena tobat menghapus yang sebelumnya. Tapi yang kedua ini yang berbahaya. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali, maka merekalah ashabun nar, penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Bahkan seperti itu. Iya. Kekal dua bentuknya. Kekal dalam artian lama di neraka. Yang kedua, kekal dalam artian kekal selama-lamanya. Ini dipersyaratkan kalau ada penghalalan. Sudah ada pengharuman, dia malah halalkan. Oh, ini kafir karena menentang Quran. Maka kekal di neraka selama-lamanya. Ini bahaya. Ini bahaya daripada riba bagi orang yang tidak berhenti setelah datang kepadanya nasihat dan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk terakhir, saya sebutkan hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjalanan malamkan. Ada satu kejadian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, ra'aitu lailata rajulain. Saya melihat di malam hari ini dua orang. Atayani fakrojani ila ardin muqaddasah. Dia datang kepadaku dan dia mengeluarkanku ke negeri yang disucikan. Fantolakna thumma ataina ala nahrin min damin fi rajulun qa'im. Maka kami pun pergi bersama dan mendatangi suatu sungai dari darah. Sungai terbuat dari darah. Dan padanya ada lelaki yang berdiri di luar. Wa ala wasatin nahar rajul baina yadayhi hijaratun fa aqbala rajul alladhi fin nahar fa idza arada rajul ay yakhruja rama rajul bi hajar. Terus ada seorang di tengah. Di tangannya ada batu. Di tangannya ada batu. Maka seorang yang berada di dalam sungai darah itu, kalau dia ingin keluar, dia akan lempar dengan batu tadi. Jadi dia berada di sungai yang terbuat dari darah. Kalau dia mau keluar, akan dilempari. Baru muncul kepalanya, dilempari. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, Mahada, kenapa ini? Kenapa tidak dibiarkan keluar di sungai darah itu? Faqol, dia menjawab, alladzi ra'aitahu fin nahar akilu riba. Yang kamu lihat di sungai itu, itulah pemakan riba. Itulah pemakan riba yang disebut oleh Nabi SAW. Ini na'udzubillah. Ini penderitaan. Sudah menderita di padang mahsyar, bangkit dalam keadaan seperti orang kerasukan, menderita pula di dalam siksaan neraka. Dengan ini, seenak bagaimanapun kita hidup di dunia ini, tapi kalau dari harta riba, itu kesengsaraan. Itu adalah kesengsaraan. Karena nanti di hari kiamat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan dua orang. Satu orang
orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Dicelup satu kali di neraka. Kemudian ditanya, satu kali. Kemudian ditanya, pernahkah kamu merasakan kenikmatan sebelum ini? Dia bilang, tidak pernah. Baru satu kali celup. Kemudian didatangkan orang yang paling buksa, orang paling sengsara hidupnya di dunia. Tapi penduduk neraka, penduduk surga. Dimasukkan ke dalam surga satu kali. Kemudian dia keluar, dikeluarkan lagi. Ditanya, pernah enggak kamu rasakan kesusahan sebelum ini? Dia bilang, enggak pernah. Itu neraka satu kali celupan, dan ini surga satu kali juga celupan. Karena seorang yang berakal adalah orang yang memilih untuk dirinya hal yang membuatnya bahagia ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita harus berpikir untuk hidup yang selamanya, bukan yang sementara. Kita anak antum ya. Berapa lama mau hidup di dunia ini? Paling tinggi orang umurnya berapa? Kan begitu. Umat Islam itu antara 60-70 begitu umurnya. Jarang orang yang melewati bilang 100, itu jarang. Itu jarang. Artinya kita harus berpikir bahwa ada kehidupan di dalam tanah setelah kita dikuburkan. Ada kehidupan setelah kita dibangkitkan dari kuburan kita. Jangan sampai kita mengejar nikmat yang sementara, kita melalaikan ya apa yang akan kita dapatkan selama-lamanya di hari pembalasan. Wallahualam. Baik, kita tanya jawab sedikit, masih ada waktu sedikit. Ini ada pertanyaan tentang BPJS ya, yang dibayar setiap bulannya. Kalau ini saya tidak mau jawab di secara umum karena terkait dengan masalah pemerintah. Kalau masalah pemerintah biasanya Anda tidak jawab di umum. Jelas BPJS kan ada dua. Ada BPJS kesehatan yang gratis tidak dibayar bulanannya, itu tentunya tidak ada masalah. Itu tentunya tidak ada masalah. Iya, wallahualam. Kemudian ada pertanyaan di sini, bagaimana mau bertanya Ustaz tentang gabah? Gabah itu apa? Padi. Baik. Bagaimana kalau kita panen gabah, ada orang ambil gabah tak satu karung untuk diambil bibit, dan dia ganti nanti kalau sudah dipanen satu karung juga tanpa ditimbang. Apakah ini masuk dalam riba Ustaz? Dan bentuk seperti ini banyak terjadi di petani sukro. Iya. Kalau tidak ditimbang memang ukurannya karung dengan karung, kan tidak harus ukurannya timbang. Ini harus semisal dengan semisal. Kalau tidak ada lebihnya sama sekali, dia ambil satu karung juga dia kasih satu karung, tidak ada masalah. Tidak masuk dalam riba fadl, juga tidak masuk dalam riba apa? Nasiah. Kalau satu karung dengan satu karung, karena sama dengan utang rupiah, dia utang 500, dia nanti bayar juga 500. Dipahami mungkin? Tidak masuk. Tidak masuk. Beda kalau nanti beda jenis diakhirkan, itu lain lagi. Kalau sama ilahnya, sama ilahnya, seperti tadi yang saya contohkan, emas dengan perak, emas dengan rupiah, emas dengan rupiah. Iya, yeah. Jadi kalau yang masalah yang gabah beras dengan beras adalah kalau beda nilai. Maksudnya satu karung dikasih bibit, dia ganti dengan berapa? Dua karung atau satu karung setengah, riba. Itu adalah apa? Riba. Iya, yeah. Di sini juga masih sama. Mau bertanya Ustaz tentang ambil buku tabungan dan ATM di Bank BRI. Kami kerja kelar, oh ini berikutnya atau sambungannya.
Kalau mungkin ini pertanyaan tersendiri, buku tabungan dan ATM di bank BRI, kalau kita menabung untuk menjaga uang, buka rekening untuk menjaga harta supaya tidak hilang, karena kalau di rumah tidak aman, malah kita tidak bisa tidur kalau disimpan di bawah kasur, ya kan, terancam oleh banyak hal, ya, maka boleh untuk maslahat menjaga harta. Demikian pula mengambil ATM-nya untuk memudahkan saja kita ambil uang yang kita punya, tidak ada masalah. Kalau kita butuhkan untuk menjaga harta, untuk menjaga harta. Kami kerja kelar gabah. Petani memberikan gabahnya kepada kami untuk dijualkan. Kami kerja kelar gabah. Apa maksudnya itu? Oh, makelar. Baik. Kurang hurufnya. Kami kerja makelar gabah. Petani memberikan gabahnya kepada kami untuk dijualkan. Dan yang ambil gabah biasanya membayar melalui bankin. Mulai banking. Iya. Di sini bankin. Jadi saya kira yang lain. Mulai melalui banking misalnya. Yang ada di HP-nya melalui bank. Pertanyaannya, apakah kalau seperti ini bentuknya boleh kita ambil buku tabungan dari bank? Itu berarti sambungannya tadi. Apakah ini masuk riba karena diakhirkan pembayarannya? Enggak. Gabah sama rupiah itu kan beda jenis dan beda memang ilahnya. Rupiah ilahnya harga, gabah kan makanan yang disimpan. Kalau seperti itu bukan riba, bukan riba fadl, bukan riba nasiah. Yang tadi itu yang riba fadl sama jenis. Kalau riba nasiah sama sebab pengharumannya. Misalnya emas dengan perak sama-sama nilai tukar. Emas dengan uang sama-sama nilai tukar. Dipahami kan? Itu yang riba. Kalau uang dengan gabah, tidak. Karena satunya makanan yang disimpan, yang ditimbang atau ditakar, satunya nilai tukar, uang. Jadi kalau itu tidak ada riba nasiah, tidak ada riba fadl. Tidak ada riba fadl. Adapun kalau kita menjadi makelar ini, saya kira itu yang mau ditanyakan tadi. Kalau menjadi makelar gabah, itu boleh dengan syarat kita tidak boleh menurunkan atau menaikkan harga kecuali atas persetujuan si petaninya. Atas persetujuan si petaninya. Itu wallahualam. Baik, berikutnya si A meminjam uang, ini contoh kasus. Si A meminjam uang kepada si B 25 juta. Memberikan sawahnya si A kepada si B. Dikelola oleh si B dan hasilnya diambil sepenuhnya oleh si B. Si A meminjam uang kepada si B 25 juta. Dan memberikan sawahnya si A kepada si B. Dikelola oleh si B. Hasilnya diambil sepenuhnya oleh si B. Dan sawahnya akan dikembalikan ke si A jika si A sudah mengembalikan uang 25 juta. Bahasa Bugisnya adalah mapatani galung. Ya, gadengnya juga ya, sama ya. Apakah riba? Ya jelas ribanya. Riba apa ini? Riba kort. Riba utang. Piutang. Riba karena utang? Piutang. Jelas masalahnya? Iya. Saya anggap lagi nih. Saya punya sawah. Iya. Ana gadekan kemana? Contohnya? Ke bapak ini. Beliau kasih saya uang 25 juta. Saya kasih sawahnya sebagai jaminan dari uang ini 25 juta. Beliau kelola sepenuhnya untuk dia hasilnya. Bahkan kalaupun dibagi juga ke saya, tetap riba karena ada di dapat. Untuk keluar dari itu sebenarnya gampang. Sebenarnya akad sewa saja. 25 juta ini berapa lama saya panen di situ? Ini kan bagus. Iya kan? Ini 25 juta
berapa kamu mau pakai sawah saya? Misalnya dia bilang 3 kali panen, 4 kali panen, boleh, tapi tidak kembali uang. Kan namanya sewa. Ah, ini boleh. Ini jalan keluarnya. Kalau yang ini modelnya, ini riba, riba kort, riba dain. Riba dain. Ada juga pernah saya ditanya, kalau begitu Ustaz, saya sawah saya akan rusak kalau tidak dikelola. Kan begitu kadang alasannya orang. Daripada sawah saya tinggal, lebih baik ini yang tempat yang saya jaminkan dia kelola. Ya kalau memang akan rusak, kamu sendiri aja yang kelola, kan dia pegang barangnya. Iya kan? Kan kalau yang punya kelola, dia tanam, dia ambil hasilnya sendiri, kan enggak masalah. Kan uangnya yang meminjamkan tetap akan kembali berapa? 25 juta. Cuman kan kadang orang bilang, "Wah, saya dapat apa?" Kan uangnya kembali. Iya, uangnya apa? Kembali. Itu yang didapat. Uangnya aman. Uangnya aman. Iya. Bagaimana hukumnya membeli mobil dengan cara kredit melalui pembiayaan? Ada yang disebutkan dalam kurung. Riba, tidak boleh. Karena ada syarat ribanya. Pada dasarnya, jual beli secara kredit boleh. Jual beli dengan cara cicil. Yang penting ditentukan jumlah cicilannya berapa, lamanya berapa. Ditentukan. Berapa ya kalau harga cicil? Adapun kalau dibilang begini, ini mobil harganya 10 juta. Cash 20 juta kredit. Setelah itu langsung diambil tanpa diputuskan akad mana yang dia sukai. Tidak boleh. Tidak boleh. Adapun kalau dibilang ini cash 10 juta, kredit 20 juta. Kemudian dia pilih, oh iya baik, saya pilih kredit. Saya pilih kredit 20 juta. Ditentukan berapa bulan? Ditentukan. Tidak boleh tidak ditentukan, tidak boleh tidak dipilih. Boleh. Dengan syarat, lepas dari syarat-syarat riba. Kapan ada syarat-syarat riba di dalamnya, maka akan masuk ke hukum riba. Akan masuk ke hukum riba. Misal, kalau terlambat, ada penaltinya, ada dendanya, ada bunganya. Oh, ini ya masuk ke hukum riba. Kan ini sekarang masuk di hukum utang piutang. Tadinya dia beli, sekarang jadi utang piutang. Kan begitu? Dia beli dengan cara cicil, dijaminkan surat mobilnya. Kan jadi utang piutang. Ah, utang piutang kapan ada manfaatnya? Riba. Kapan ada manfaatnya? Riba. Itu tidak dibolehkan jadinya. Walaupun pada dasarnya boleh. Bisakah jelaskan di mana ribanya Ustaz kalau kita beli motor di dealer dengan membayar uang muka? Itu tadi jenis ribanya. Ada syaratnya. Yang kalau kita baca syaratnya itu sama dengan syarat ambil uang di bank. Syaratnya sama dengan syarat ambil uang di bank. Contohnya karena di sini minta dijelaskan. Tadi terlambat denda. Kalau tidak bayar sekian bulan, ditarik. Seharusnya kan kalau tidak bayar setiap bulan, ini kan motor jadi jaminan, mobil dari jaminan, jadi jaminan. Ditarik dan dijual. Kalau menutupi utangnya, alhamdulillah, kalau lebih, dikasih kepada yang punya sisanya. Kan ini motor punyanya itu. Misalnya, utang sisa 5 juta, ternyata motornya yang ditarik, harganya jadinya berapa? 7 juta. Maka, diambil 5 juta, dia kasih yang punya motor 2 juta. Kalau ternyata utangnya masih 7 juta, motornya ternyata hanya laku 5 juta, maka kamu masih berutang 2 juta sama saya. Masih berutang berapa? 2 juta. Itu seharusnya, tapi sekarang tidak ada dipikirkan seperti itu. Pokoknya tidak bayar, tarik. Tidak bayar, ditarik dan disita. Jadi itu hukumnya jadinya apa? Itu hukum pelanggarannya. Ada unsur dolim dan mendolimi di situ.
memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Itu sisinya wallahualam. Bagaimana hukumnya kalau tukar tambah emas? Tukar tambah emas riba, riba apa? Siapa yang tahu jawabannya? Tukar tambah emas di tempat. 1 gram ditukar, 5 gram ditukar dengan 4 gram setengah. Dengan model yang baru. Riba apa? Riba fadl. Riba fadl. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Demikian pula tukar tambah, dia tidak ditambah emas tapi tambah rupiah. Riba fadl. Riba fadl. Terus berikutnya, atau tukar tambah mobil. Tidak riba. Mobil kan bukan barang riba. Kita pahami? Jadi ada mobil, misalnya dia punya mobil apa? Hah? Dia mobil Avanza misalnya. Iya? Yang sudah tahunnya lebih tua setahun misalnya, ditukar dengan yang lebih muda usia tahunnya dengan tambah uang, apakah riba? Tidak. Karena mobil bukan barang riba. Karena mobil bukan barang riba. Wallahualam. Ada? Sudah ada? Sudah ada? Kita cukupkan? Karena sudah ada? Oh, tambah lagi. Baik, di sini ada, masih ada pertanyaan? Yang penting yang punya masjid setuju. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya menjual barang yang diwakilkan kepada kita dengan ketentuan menjual, penjual menetapkan harga, misalnya dia berkata saya ingin terima bersih 3 juta. Kalau mau ambil keuntungan silakan jual di atasnya. Misalnya ana jual 4 juta. Jadi keuntungan ana 1 juta. Apakah jual beli seperti ini dibolehkan? Boleh. Itu tadi kan jual beli wakil. Selama wakil ini bertasarruf, berbuat sesuai dengan kesepakatan dari si pemilik barang, boleh. Boleh hukumnya. Yang salah itu kalau dia berbuat tidak ada persetujuan dari si pemilik barang. Ya, karena wakil bimanzilati al-malik. Yang diwakilkan sama dengan pemilik barang. Sama dengan pemilik barang. Wallahualam. Ini ada pertanyaan terkait dengan jual beli online. Apakah boleh diposting untuk dijual kalau sudah ada izin dari pemilik barang? Apakah ini termasuk barang yang sudah dimiliki? Tergantung posisi kita sebagai apa. Kalau kita yang posting ini memposisikan diri kita sebagai wakil dari pemilik barang, boleh. Tapi kalau kita posisikan diri kita adalah toko, yang beda dengan yang punya barang asli, maka kita masuk dalam menjual apa yang kita tidak punya. Jadi kita posisinya apa dulu? Iya. Maka hukumnya akan tergambar, dibangun di atas apa yang kita posisikan terkait dengan hal tersebut. Di sini ada pertanyaan. Terangkan tentang kebinasaan akibat merokok. Terangkan tentang kebinasaan akibat merokok. Karena sebagian ada orang yang mengaku berilmu yang mengatakan rokok itu hukumnya makruh. Iya, rokok itu Pak. Iya, ini orang berilmu ini siapa? Karena rokok itu Pak haram berdasarkan kesepakatan ulama dan atibba. Rokok itu haram berdasarkan kesepakatan para ulama dan ahli kesehatan. Para ulama dan ahli kesehatan. Karena rokok itu membunuh. Ya kan tertulis di bungkusnya. Rokok membunuhmu. Dan kita tidak boleh membunuh diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian membunuh diri kalian. Rokok itu membinasakan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan memasukkan diri kalian dalam kebinasaan. Merokok memasukkan diri ke dalam kebinasaan. Iya, merokok itu masuk dalam perkara membuang-buang harta. Iya kan? Kita bakar itu berarti kita bakar harta. Dan membuang-buang harta itu hal yang diharamkan, bukan makruh. Karena nanti harta itu akan ditanyakan, kemana, di mana kamu dapat, di mana kamu belanjakan. Apakah kita akan jawab, oh saya habiskan di rokok? Kan tidak enak. Iya, ini tidak bagus begitu. Nah, ini terkait dengan hal tersebut. Rokok dengan sebabnya kita dilarang ke masjid. Karena dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang makan daun bawang, bawang putih, bawang merah, tidak boleh ke masjid. Rokok lebih parah daripada bawang. Iya, lebih parah. Ini banyak hal-hal yang disebutkan terkait dengan rokok. Kemudian berikutnya, jika kita meminjam uang pada orang tua untuk membayar utang kepada orang lain yang sudah mendesak, namun orang tua tersebut memberikan uang dari hasil gadai sawah yang sebelumnya orang tua sudah sering dinasihati, gadai sawah itu perbuatan riba, namun orang tua tersebut tetap ngotot, apakah saya juga termasuk pelaku riba jika orang tua tersebut saya, jika uang orang tua tersebut saya pakai? Ya dilihat dulu, orang tua tak gadekan apakah karena kita paksa untuk bayar utang? Ya kan? Jangan sampai kita salahkan orang tua, ternyata orang tua lakukan itu karena kita yang mau. Pak, mau bayar utang, enggak ada uangku nak, tinggal gadekan saja sawah. Oh iya, gadekan, kan kita aja yang berdosa. Itu kan masalah. Iya, itu masalah, jangan sampai kan ada yang seperti itu. Dia mau bersih tangannya, dia jatuhkan orang tuanya kepada dosa dan maksiat. Enggak boleh, enggak boleh. Kita dosa kalau seperti itu modelnya. Kita juga berdosa kalau seperti itu modelnya. Beda kalau tidak ada apa-apa, orang tua gadekan sawahnya, kemudian kita dikasih uang, ya mubah bagi kita. Mubah bagi kita. Halal bagi kita uang itu, orang tua salah karena menggadekan sawahnya. Wallahualam. Apakah kemudian berikutnya, apakah termasuk riba jika sebuah toko meminjamkan barangnya sebanyak 10 buah dalam tempo 30 hari dan itu harus dibayar? Pertanyaannya, bagaimana bila barang yang dipinjamkan telah laku dan masa tenggang waktunya belum sampai? Apakah uang dari hasil jualan barang tersebut harus disimpan sampai tenggang waktu yang sudah ditentukan atau saya belanjakan? Apakah termasuk riba ketika uang tersebut dipergunakan? Yang masalah, yang saya heran, kok dipinjamkan tapi kita jual? Kan barang pinjaman tidak boleh dijual. Kita ada kasih pinjam motor sama saudara saya ini, kasih pinjam, terus kita jual, boleh? Itu kan kita jual apa yang kita tidak punya. Iya kan? Gimana ini? Ini kan salah. Dipinjamkan kemudian kita apa? Jual. Baru kita mau bilang apa hukum pakai uangnya. Kan kalau barang itu dipinjamkan, dipinjamkan artinya dipakai manfaatnya, bukan mau dijual. Gitu ya? Atau bahasanya lain maksud dari penanya? Mungkin lain ya. Oh, barang jualan. Terus, oh kita yang punya pertanyaan ini? Oh bukan. Tapi kita tahu ya isi hatinya. Baik, terangkan Pak. Itu berarti kita bukan pinjam Pak. Oh, jangan bahasakan pinjam, Bang.
sebenarnya kita beli barang di situ, tapi akhir kan bayarnya. Iya kan? Jadi jangan pinjam, karena kalau pinjam hukumnya lain. Karena kalau barang yang dipinjam enggak boleh dijual. Itu hukumnya. Karena barang, karena belum kita punya. Oh baik, begitu bahasanya Pak ya. Baiklah, berarti dia ambil barang tapi nanti bayarnya saat laku. Begitu saja. Apakah boleh di ya jual? Pertama boleh dijual, karena kan sini ketika kita datang ambil barang untuk dijual, maka ketika dia kasih, itu namanya dia kasih dulu barangnya dan di akhir kan bayarnya. Boleh. Pertama, itu adalah kita menjual barang yang kita punya. Wah, sudah bunyi dua kali ya. Jadi tanda ini Pak, saya harus berhenti. Baik. Ini terakhir nih, karena pinjam-pinjam ini tadi. Baik. Jadi sekarang bukan kasih pinjam, memang dia kasih kita barangnya untuk kita jual. Maka kalau kita jual yang kita punya. Ah, terkait dengan jatuh temponya, berarti ini kan dari utang. Terkait dengan jatuh temponya, sebenarnya kalau akadnya itu lebih baik akadnya kalau laku bayar. Karena kalau dibilang jatuh tempo begitu kan nanti kalau tidak laku kita yang tersiksa. Kan itu. Tapi kalau akadnya sudah seperti itu, berarti kita akad putus. Ini bukan sebagai wakilnya dari sini, memang akad putus. Kita jual beli tapi kita akhirkan pembayarannya. Ah, bagaimana kalau kita sudah belum jatuh tempo, sudah barangnya terjual, uangnya kita belanjakan dulu. Boleh saja kan, itu milik kita. Cuman kalau hal itu hati-hati, jangan sampai saat jatuh tempo kita tidak punya uang. Itu bahaya. Jadi kita harus pikirkan, nanti akan menghilangkan kepercayaan dari pihak yang kasih barang tadi. Yang kasih barang tadi. Jadi boleh seperti itu, cuman dia harus kita pastikan bahwa saat datang waktunya kita bisa membayar. Hal itu bebas saja dipakai karena sudah jadi milik kita. Bebas saja dipakai karena sudah jadi milik kita. Kita juga bukan wakilnya, kita sudah jual ambil putus sama dia. Karena kita harus bayar pada waktu yang telah ditentukan. Ini wallahu a'lam, kita cukupkan. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum sempat dijawab. Insyaallah ta'ala kita akan bertemu lagi di suatu waktu di tempat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.